Dirgahayu Dirgayusa Parumat Sedharma Semeton Sinareng Sami Kulawarga Dumugi Ngemanghin Kerajengan Angayu Bagyo Ring Rahino Mangkin Ngiring Lanturang Malih Indik Mutiara Yang Tercecer Palet Kecatur Seri yang keempat. Dumugi winten kawigunannya ni karena bagaimanapun berapa lama pun mutiara yang terpendam di dalam lumpur sekalipun kalau kita angkat akan tetap mutiara. Semoga mampu menyinari dalam kehidupan kita karena kalau kita bercermin dalam kehidupan ini kolilo ring suaranya maka rupo kina luwihaken bagi seekor burung suaranya lah yang memegang keutamaan burung tersebut. Kicauan burung murai berada pada kejernihan suaranya. Seteri mako rupo diwio kepati beratan linwehakan. Namun bagi seorang istri, wanita itu dipandang tinggi, memiliki budi yang utama. Apabila kesetiaan dan kehalusan budinya yang dipakai sebagai busana keagungannya. Ring Sruti Dharma Sastra Guru Waktra Kineluihaken apabila kita memetik ilmu pengetahuan, gurulah yang maha utama, yang paling berharga bagi seorang murid. Ring kesamurupo, sang paramo pandita linwihaken. Namun dalam hal memaafkan, ketinggian budi orang itu yang dapat dikagumi. Apakah bedanya orang yang saleh dengan yang bukan saleh? Kalau orang yang saleh, pastilah pendiriannya pagah, teguh di dalam berperilaku, sopan santun yang tinggi dan tutur kata yang manis. Tidak pernah terhanyut dan goyah dengan situasi yang menghimpit kehidupan dirinya. Alangkah hinanya orang yang terhimpit dengan kemiskinan. Sampai-sampai ada orang yang merubah kepercayaannya, berpindah tentang agamanya karena kesulitan hidup. Alangkah nistanya orang tersebut. Inilah yang dipesankan oleh tetua kita, para guru besar kita dari dahulu. Wahai engkau umat manusia sekalian, apabila engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, jangan pernah engkau mengganti kepercayaanmu. Jangan pernah engkau merubah sebutan Tuhanmu. Rubahlah profesi pekerjaanmu. Jangan pernah sekali-sekali engkau menyalahkan agamamu. Karena seyogianya
Apabila hidupmu terhimpit oleh masalah, jangan coba-coba pernah menyalahkan luhurmu, karena apapun yang kita terima di masa yang sekarang itu merupakan pahala, buah dari tumbuh-tumbuhan yang pernah kita tanam dulu. Dengan demikian, marilah kita merenung, ngiring sarang sami, nyap-sapin mutiara-mutiara yang kita petik satu demi satu, untuk memperbaiki semua kehidupan yang terhimpit dengan kedukaan. Tidak ada lain. Gantilah profesi kehidupanmu, sehingga orang yang bijaksana seperti Anda, para pendengar yang budiman, perenungan sangatlah merupakan sinar kehidupan untuk kita melangkah lebih lanjut. Kalinganya sang sadu jana siro sang wong utama jatmo. Bahwa seorang sadu, manusia yang bisa kita anggap sadu dan disebut sadu, adalah orang yang lahir dari keluarga yang baik. Ini yang disebut sadu. Ya diapisiru nirdano, sekalipun semiskin apapun hidupmu, mengemis sekalipun, kasiasi hetui, prihatin orang sampai melihat keadaanmu, agawi hetesiru salah karya, salah hidup, tahu tan mangkana sang wong utama jatmu, mengemis sekalipun nasibmu tidak baik atau buruk sekalipun, engkau tidak akan mau berbuat haram, engkau tidak akan mau lari ke luar daripada batas dharma. Inilah orang sadu yang lahir dalam keluarga yang baik. Apalagi akan melaksanakannya. Berpikir saja, berucap saja, tentu tidak akan pernah keluar rel daripada ajaran dharma dan satya agama. Ini yang patut kita renungkan bersama. Karena ketika kita mengangkat satu mutiara lagi dari lumpur yang terpendam, disinilah kita bercermin bahwa seperti seekor harimau, bagaimanapun kondisinya, walaupun cakarnya dipotong, harimau tersebut tidak akan pernah mau merubah makanan dagingnya berganti menjadi rumput. Kepagahan ini adalah cermin dalam kehidupan kita. Jangankan kita yang membekal teri permano dalam dunia ini, ngiring, tulad, petapan imacan, diapin kles kukunnya ni, tidak akan pernah mau memakan rumput. Ingyan punike, mejagro budi ring suang-suang angge, inilah yang dimaksud kita mengenal tentang diri kita, profesi kita, dan tidak akan pernah berganti penyebutan penyiwian Tuhan kita dari dosang yang widiwaso ke yang lain apabila didasari oleh kedukaan hidup. Perenungan ini ngiring kayunin becik, semoga satu mutiara yang kita angkat kali ini
memberikan peringatan kepada kita apabila kita pernah salah melangkah. Kembalilah ke jati diri yang sebenarnya. Demikian salah satu mutiara yang Dersi angkat dalam kesempatan ini. Apabila ini bermanfaat bagi Anda sekalian para pendengar Parusmeton Umat Sedharma, kita akan sambung lagi dalam seri berikutnya satu mutiara lagi. Apakah itu? Pesan Maharsi Agung kepada kita sekalian, pesannya Nabi besar kita, Guru, Mahaguru Maharsi Wiyasa. Apakah pesannya? Tunggu dalam seri berikutnya. Idrisi Pacang Midardoyang. Dirgohayu paripurno labdo karya, sekeluarga ngemanggin kerahajengan. Om Santi, 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 Om. Oh.